Saya mohon maaf, takut ada salah. Dan jika saya mempunyai salah ke pondok, sering melanggar, bagaimana cara menghapusnya? Wallahualam. Tutup epon, prinsip dan gula kak ditoh, boleh ada kesampian bahwasanya. Dalam ta'lim kak bisa anak abdu man alamani harfan wahidan ikan dari jihad murid dan guru ke murid kak ditobat agati kan sebut dan gulai kembali ke sana Abdurrahman ibn Mandah ketika beliau mendengar dabu nasidina syu'bah adabu anak abdu man katab tu anu hadithan wahidan engkau budak dan orang sengkok nolet situ hadis dari itu. Nah, pada Abu Nasir bin Abdurrahman bin Umdah, wa ana abdu man kataba anni haditsan wahida. Engkau ada budak dan orang dia, si orang dia pernah ajar ke saya. Walaupun situ hadis di ki kula terus terang tak tero ambek nak kana tero ila tiga sofa jabatan benda semua kula tak ada kok takoklah lah ayolah cek TV TV teman pria semangat benda semua tak usah sompak kita melanggar dengan sompak nah kita iya benda semua kena khawatir dan tak ikam apun penduk kat dia tu ceng benih penduk benih-benih kiai penduk dah kat dia tu saya mempunyai nilai kerana esen ilmu agam maka orang-orang saya akhir mana kepon maka betul kamu pun bahkan mungkin angkat orang-orang yang selamat jadi khidmat pelatin alayat alatin berlain sama aja maka itu subhanallah kasuhkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap pun kalau ikhlas saat berkat itu kau olah dan dari mulai berlambat tetap pun mungkin standar ukuran kan itu semakin karena bisa ngajar di madrasah apa berlain sama aja rata-rata saya di madrasah santri kan pengasa lembak khadim kalau itu jadi pelayan mbak benar sama cuma tapi tentu pun menikah itu standar ukuran manusia kali standar ukuran gak itu hanya di barokah ada pada kecombong gak kui cek dan ejelan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dan pula sebut mengetela banyak sekali dan sekali kali benda orang alim luar biasa nyaman benar sama cuma kemudian ada mulai rasa sombong sampai ada ke guru mencari ke tidak pada apa benda yang sama aja. Mungkin ampun mungkin tidak pada. Imam Syafi'i dan Imam Malik sekali itu juga. Beliau ketika kita pendapat, beliau aja. Di situ saat ada orang yang tak ke Sayyidina Imam Malik. Dan kula kutak pas asompa, etan lah kebini kula, mon manok ni ketak pakai sekali. Manok ni ketak kira bu ambu sengon. Kula asompa, manok ni ketak kira bu ambu asompa dan laka, manok ni ketak kira bu ambu sengon. Jadi Imam Malik, ya telak diri nak kaki. Imam Syafi'i, ki murid ketika itu umur 14 tahun. Keluar Imam Syafi'i. Kebanyakan orang nak enten bina sampai tak ditelak. Bumi bisa tak ditelak. Akhir abang ni boleh. Mereka nak kena ngocak ki murid bini kula tak kata ditelak. Siapa dia panggil? Syafi'i panggil. Dapat Imam Syafi'i. Apa bahan alasan? Hadis. Hadis apa? Saya riwayat. Ki ajunan. Hadis sekemah. Dan situ saat ada orang bini entar ke Rasulullah arbat Rasulullah Rasulullah dan pula semakin benereng alamar ke bulan ben pula bulan ben sekam masa ibu dan pula Rasulullah akhirnya pula Rasulullah SAW fa amma bulan sebut la'allahu ma'awiyah fa la yadu'a asan min tak peman hanya ba'da ketong ketah dari bau Jerman tak temannya buat tempat itu. No pelan orang. No, situ ngajeria lemah orang. Kakek nyari yang laki sebulan. Dan kok kakek yang laki ruah pada teknologi yang kakek anu arwah beri. Akhirnya dia bunuh Imam Syafi'i. La ya tu'o aswad. Tak teman hanya buat dia ketong. Maksud Rasulullah benih tak teman sahabat. Ya mau nasolah kan punya sahabat. Mengakan punya sahabat. Agar mas tegar ikan dungan tu. Nikah maksana ikta. Maksudnya ikta. Cek banyak sesekut dah nikah. Kipa ada bagi tak mungkin pada manuk kali itu pas
amun nyeto tabu ambu pangakan apa kuna munyi ngino apa kuna munyi kan pake pola serdak gi bagaimana. Maka dari kaito ki Imam Malik kemudian kesokan kita berdasar tidak menunjukkan sekali itu sudah peraturan peraturan macam-macam. Dan pula yakin orang kali itu ketika ada na aroma sesalah, sebuah biasa tidak nak memulai serong kata maki. No, tidak Gusti Allah tak kau di kekeliruan mantap tak orang tidak berokah benda semacam itu. Insya Allah berapa keseruan mana bi ada na kali itu si aroma sesalah. Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali orang ketika itu